Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa arti dari astaghfirullahalazim? Tertampar. Loh, kenapa pula ditampar? Karena kalau ditampar harus mengucapkan astaghfirullahalazim. Oke, next. Cara terhantu. Kenapa pula terhantu itu? Karena kalau terhantu sakit jadi bilang astaghfirullahalazim. Oke, next. Terjatuh. Terjatuh. Jadi kalau terjatuh kita tetap astagfirullah gitu. Next, next, next. Terkejut. Kenapa terkejut? Karena kalau kita terkejut. Oke, oke, okay, okay. Next, next. Melihat orang yang berdosa. Allah, santri, santri. Oke, jadi arti dari astaghfirullahalazim itu adalah aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Oke, tahu kan artinya sekarang? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Sip, sip.